أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا أبا القاسم يا أبا الزهراء يا أبا القاسم يا أبا الزهراء يا جد الحسين يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا طه طبيبي يا محيي القلوب يا طه طبيبي يا محيي القلوب يا قرة عيني يا حبيبي يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله
واشهد انك قد نصحت لامتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى اتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mu'ajjil furajat. Kunuzul hikmah the prophetic wisdom kali ini mengisahkan tentang limadha bu'itha Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam bitibbi wa Musa alaihi salatu wassalam bil asa wa Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an. Mengapa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam diutus dengan mukjizat menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati? Dan mengapa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diutus dengan mukjizat tongkat yang dapat mengubah dan membelah bahkan lautan agar Nabi Musa dan Bani Israel waktu itu menjauh dari kejaran Fir'aun? Ibnu Sakit, seorang sahabat Imam Ja'far, bertanya pada Imam Ja'far AS pertanyaan yang sama. Mengapa mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa, dan mukjizat baginda Nabi SAW ada kekhasan? Meski ada riwayat bahwa setiap mukjizat yang diturunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW juga terjadi pada Rasulullah SAW dalam bentuk yang khusus, tetapi mukjizat baginda nabi terbesar adalah Al-Quran. Dan Imam Ja'far Shadiq AS menjawab, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Musa AS, kan al-aghlabu ala ahli asrihi as-sih, bahwa yang sedang berperan di zaman itu menguasai umat, menjadi pemuka yang dihormati di antara mereka adalah tukang-tukang sihir. Fa'athbata bihil hujjah alaihim. Karena itu kemudian Allah Ta'ala hadirkan pada Nabi Musa mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan mendatangkan berbagai macam hal itu untuk mengukuhkan hujjah dan membatalkan, menegasikan sihir tukang-tukang sihir waktu itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, waktu itu terjadi banyak penyakit, wahtajan nasu ila tibbi, dan manusia memerlukan penyembuhan. Fatahum min indillahi azza wa jalla bima lam yakun indahum mithl. Maka Allah Ta'ala hadirkan Nabi Musa dengan mukjizat yang belum pernah ada sebelumnya yang dibutuhkan oleh umat manusia waktu itu. Kita memahami keduanya. Kemudian mengapa baginda Nabi SAW diutus dengan Al-Quran? Imam Ja'far Shadiq AS melanjutkan, wa inna Allah tabaraka wa ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan SAW fi waqtin kana al-aghlabu ala ahli asrih al-khutab wal kalam. Dan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi pemuka, tokoh yang didengar oleh masyarakat waktu itu, yang menjadi sesuatu yang menarik perhatian umat waktu itu, adalah khutbah dan kalam, pembicaraan, cara bicara
umat waktu itu sudah sampai pada satu keadaan ketika mereka terpukau oleh ahli kata-kata. Kita mengetahui syair-syair zaman sebelum Islam juga sudah sampai pada tingkat kesusastraan yang sangat tinggi, yang masih bertahan sampai sekarang warisannya. Fa'atahum min kitabillah azza wa jalla wa mawa'idhu wa ahkama. Mula Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan kitabullah Al-Quran dengan nasihat-nasihat dan hukum-hukumnya, dan menggugurkan, membatalkan hujjah orang yang tidak percaya pada Al-Quran dan baginda Nabi waktu itu. Bahkan sekiranya bisa menghadirkan satu ayat pun, hadirkanlah, sesungguhnya mereka tidak akan pernah sanggup menghadirkan Al-Quran itu. Mukjizat kalam ilahi yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Lalu Ibnu Sikit kemudian bertanya, "Allah ma ra'aitu mitlal yaumi qattu. Famal hujjatu 'alal khalqil yaum?" Lalu apa hujjah bagi kita sekarang ini? Kalau dahulu orang di zaman Nabi Musa dijatuhkan dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam, hujjah itu digugurkan pada zaman Nabi Isa dengan mukjizat Allah Ta'ala menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati. Dan Al-Quran turun pada saat bangsa Arab waktu itu terpukau dengan kata-kata. Lalu hujjah untuk sekarang apa, kata Ibnu Sina? Imam Ja'far menjawab alaihissalam, al-aqlu akal. Karena Al-Quran datang dan diturunkan untuk kesempurnaan akal manusia. Untuk itulah dalam riwayat hadis disampaikan, ad-dinu wal aql la dina liman la aqlalah. Agama itu adalah akal. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akal. Jadi akal itu dimuliakan dalam Islam, yang menjadi hujah bagi umat sekarang ini. Akal itu adalah quote unquote mukjizat ilahiyah yang dititipkan pada setiap manusia untuk membimbing hidupnya. Al-Quran akan selalu berkesesuaian dengan akal. Teladan baginda Nabi dan para teladan agung sepanjang sejarah akan selalu berkesesuaian dengan akal. Itulah mengapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diriwayatkan bersabda, dalam keadaan ketika kita mungkin memerlukan bimbingan dan tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan, istafti qalbah, tanya hatimu, di sana akalmu akan berbicara. Semoga di bulan suci ini kita dibimbing untuk dapat jernih memahami ketika akal kita bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi tayyibin at-tahirin, wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Para pemirsa Hadi TV yang saya cintai, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ahli baitnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, umat manusia dipecah ke dalam dua golongan. Satu ashabul yamin, satu kelompok kanan yang bergerak menuju surga, dan satu lagi ashabus syimal, kelompok kiri yang bergerak masuk neraka. Tiba-tiba seorang yang berada dalam kelompok ashabul yamin melihat saudaranya berada pada ashabus syimal. Ia berkata, "Ya Allah, itu sahabatku. Dahulu di dunia ia pernah menolong aku, pernah membelaku, pernah membantuku. Dan kenapa ia berada sekarang pada kelompok yang itu, yang menuju neraka? Itu karena amal dia tidak sama dengan amal kamu. Karena tingkat amal solehnya dia dikalahkan oleh dosa-dosanya.
Kalau begitu ya Allah, berikan amal-amalku kepadanya. Sebagaimana ia telah membantuku di dunia, aku ingin membantu dia di alam ini. Pada waktu ini, lalu Allah berfirman kepadanya, kalau kamu serahkan seluruh amalmu kepada dia, lalu dengan apa kamu bisa masuk surga? Dengan kasih sayangmu ya Rabb, dengan cinta kasihmu ya Allah, ya Ghafuru ya Rahim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau begitu masuklah engkau bersama sahabat itu, sahabat kamu itu ke surga. Sebagaimana Uqbah bin Nabi Mu'il masuk neraka karena tuntutan sahabatnya, maka orang ini masuk surga karena permintaan sahabatnya. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk memilih sahabat-sahabat yang akan membimbing kita, membantu kita masuk ke dalam surga. Begitu juga termasuk sahabat yang paling penting bagi kita adalah para ulama atau orang-orang yang kita ikuti, orang-orang yang menjadi rujukan kita. Pilihlah ulama yang akan mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjauhkan kita dari cinta dunia. Dalam satu hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wa alih, dalam kitab Mizanul Hikmah, hadis nomor 13436 dan hadis 13438, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, qalatil hawariyuna li'Isa, kaum hawari bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, ya ruh Allah, man nujales, wahai ruh Allah, siapa orang yang sepatutnya kami duduk bersama dia? Lalu Nabi Isa berkata, may yuzakirukumullahu ru'yatah, orang yang kamu seharusnya duduk bersamanya ialah mereka yang melihatnya saja mengingatkan kamu kepada Allah, yang kehadirannya saja mendorong kamu untuk beribadat kepada Allah dan berbakti kepada sesama manusia. Wa yazidu fi ilmikum mantiquh, dan yang ucapan-ucapannya itu menambah ilmu kamu. Wa yuraghibukum fil akhirati amaluh, dan yang amalnya menyebabkan kamu gemar kepada hari akhirat. Jadi yang harus kita pilih sebagai pembimbing kita, petunjuk kita, atau orang-orang yang harus kita sertai adalah orang yang paling tidak memenuhi tiga syarat itu. Satu, mengingat kehadirannya mengingatkan kita kepada Allah. Pembicaraannya menambah ilmu kita. Dan amal-amalnya menggemarkan kita pada hari akhirat. Dalam beberapa kata-kata hikmah dari Imam Ali, kita memperoleh pedoman tentang orang-orang yang harus kita jadikan sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi man khalata kiraman nas, manusia yang paling beruntung, yang paling bahagia ialah orang yang bergaul dengan orang-orang yang mulia akhlaknya. Karena kata Imam Ali salamullahi alaih, kullum ri'in yamilu ila mithlih, setiap orang itu tingkah lakunya akan cenderung pada tingkah laku orang yang seperti dia. Ada kata Imam Ali yang sangat indah, al-asdiqa'u nafsun wahidatun fi jusumin mutafarriqatin. Sebetulnya sahabat itu, teman itu adalah satu jiwa, tapi yang ditempatkan di dalam tubuh-tubuh yang berbeda. Persahabatan antara saya dengan
saudara-saudara sebetulnya disatukan oleh satu jiwa yang sama, tapi Allah tempatkan dalam tubuh yang berbeda-beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Orang itu bergantung, agama orang itu akan sama dengan agama sahabatnya. Dan perhatikanlah kamu dengan siapa kamu harus bersahabat. Kita bisa menentukan apakah orang lain, orang itu baik atau buruk, bergantung kepada siapa yang menjadi sahabat karibnya. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Orang itu akan menyesuaikan dirinya dengan agama teman-temannya, dengan agama sahabatnya. Karena itu termasuk yang bakal dihisab pada hari kiamat ialah teman yang saudara pilih, ialah ulama yang saudara ikuti, ialah kawan yang saudara akrabi, kawan yang nanti bisa membawa saudara ke surga atau ke neraka. Imam Ja'far As-Sadiq memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana kita mengetahui sahabat yang sejati dan sahabat yang palsu? Sahabat, orang-orang Inggris saya mengatakan, a friend in need is a friend indeed. Teman yang sejati ialah teman yang muncul di saat kita kesusahan. Itu berarti teman-teman yang muncul ketika kita dilimpahi anugerah Tuhan, kita harus pisahkan antara teman palsu dan teman yang hanya berkumpul di kita, bersama kita karena ada gula dan ada semut. Imam As-Sadiq alaihissalam berkata, "La tusammir rajula sadiqan simatan ma'rifatin hatta takhtabirahu bitalasin." Janganlah kamu memanggil seorang teman sebagai teman dan distempel dengan stempel pertemanan. Janganlah kamu mengesahkan pertemanan dengan teman kamu sebelum kamu menguji mereka dengan tiga hal. Hatta takhtabirahu bitalasin. Taghdibuhu. Fatangzuru ghadabahu. Yukhrijuhu minal haq ilal batil. Jadi yang pertama, kamu tes sahabat kamu itu, kamu uji dia, bikin dia marah. Nah, apakah kemarahan dia menyebabkan dia keluar dari kebenaran kepada kebatilan? Kita uji sahabat itu, bikin dia marah. Dan kalau kemudian dalam kemarahannya dia ternyata memunculkan akhlaknya yang buruk, atau dia tinggalkan kita kepada yang lain karena sesuatu yang bahkan lebih buruk dari kita, itu berarti bukan sahabat kita. Yang kedua, wa inda dinar wa darahim. Uji juga sahabat kita itu dengan uang, dengan dinar. Dalam salah satu puisi Arab, katanya ada yang menisbahkan ini juga kepada Imam Ali. Janganlah kamu terpesona dengan panjang serbannya dan lama rukuknya. Arihim dirhaman, kutawarkan kepada dia dirham. Kamu akan tahu apakah dia seorang soleh atau tidak. Uang adalah ujiannya. Kalau dia tidak bisa-bisa dipercaya dalam urusan uang, kalau dia berutang tapi kemudian tidak ingat untuk membayar utangnya, atau kalau dia ditawari dengan uang yang tidak seberapa dan kemudian dia meninggalkan kebenaran, jangan ambil dia sebagai sahabat. Jadi uji yang pertama dengan, uji persahabat itu yang pertama dengan membuat dia marah. Kalau ada orang yang kamu buat marah, nah dia tetap mencintaimu, itu adalah sahabat sejati kamu. Yang kedua, uji dia dengan uang. Apabila dia amanah terhadap uang, apabila persahabatannya tidak bisa digantikan dengan uang, itu sahabat yang sejati. Dan yang ketiga, ujilah persahabatan itu
Kata Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaih, dalam perjalanan, sahabat yang sejati akan tampak di dalam perjalanan. Dia menjaga selama perjalanan itu untuk tidak menyakiti saudara. Dia melayani saudara dengan pelayanan yang penuh ketulusan. Dia tidak pernah mengkhianati saudara. Dia tidak mencoba mencari keuntungan dari kehadiran saudara. Itu adalah sahabat yang sejati. Nah, memilih sahabat sekali lagi sangat penting dalam menjaga iman kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dihimpunkan dengan sahabat-sahabat kita yang baik. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa al-hikni bis-salihin. Tuhan beri saya ilmu pengetahuan dan gabungkan saya, kumpulkan saya bersama orang-orang yang saleh. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba waktu menuai benih indah yang engkau semai.